Salsa dilajui tak klarifikasi perihal pertengkarannya dengan Lesti Kejora. Mereka disebut bisa berbaikan berkat kasus Lutfi Agizal. Berkat Lutfi, kamu jadi baikan sama Lesti dan sebelumnya berantem 2 tahun. Emangnya dulu berantem 2 tahun karena masalah apa sih? Dulu masalah apa sih sama Lesti? Tanya Feni Rose. Mendengar itu, Salsa Dilajuita langsung tertawa. Dia mengaku lupa masalah yang menimpa dirinya dengan Lesti Kejora. Lupa banget, namanya masih anak bocah. Dulu kan kita masih anak kecil, namanya anak bocah suka berantem, ucap Salsa Dilajuita. Lupa berantemnya karena apa lupa, sambungnya lagi. Yang pasti, anak Lis Dahlia ini langsung menghubungi Lesti Kejora lebih dulu setelah Lutfi Agizal yang saat itu masih berstatus pacarnya menyindir sang biduan. Baikannya gara-gara kemarin, Lesti minta maaf ya, aduh aku malu banget sama kamu, tutur Salsa Dilajuita menirukan omongannya saat itu kepada Lesti Kejora. Dia bilang gak apa-apa kok, kan bukan salah kakak, imbuhnya lagi. Salsa Dilajuita bersyukur berkat kasus mantan pacarnya itu, hubungannya dengan Lesti Kejora kembali membaik. Memang di semua kejadian ada hikmahnya, tandas Salsa Dilajuita.